Ganjar Pranowo mengapresiasi pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-29 tahun 2022 di Kiram Park, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ganjar mengatakan semua kafilah mendapatkan ruang tampil pada acara pembukaan ini. Kesenian Senoman Hadrah dan parade kafilah dari semua provinsi mewarnai pembukaan. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyempatkan diri untuk melihat stand UMKM yang disediakan. Menurutnya, stand UMKM ini mendukung kebutuhan kafilah dan masyarakat. Ganjar berharap tidak hanya penyelenggaraan acaranya yang baik, tapi juga hubungan anak-anak bangsa antar daerah. Ganjar berharap silaturahmi dalam ajang MTQ Nasional ini membuat semuanya semakin dekat. Sebelumnya, Ganjar telah menyemangati ratusan anak-anak kafilah dari Jateng untuk MTQ Nasional 2022 dengan hadir langsung di Basecamp Kafilah Jateng, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BPPPKS Banjarmasin Kota Banjarbaru, Kalsel. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.